Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa ada al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena rasa syukur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan merupakan kewajiban setiap hamba. Karena semua yang kita dapatkan dari kebaikan kehidupan ini merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, innama hiya a'malukum wasiha lakum thumma uwafikum iya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Dikatakan semua sesungguhnya amalan kalian, sesungguhnya apa yang kalian lakukan adalah amalan kalian sendiri. Aku hanya menghitung dan membalasnya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan di balik amalnya, maka puji Allah Azza wa Jalla. Itu perintah Allah. Tapi wa man wajada ghaira dzalika falyalumanna ila nafsah. Tapi barang siapa yang mendapati amalan itu selainnya dalam posisi keburukan posisinya, maka jangan pernah salahkan kecuali dirinya sendiri. Karena ketika manusia bergantung kepada dirinya, maka akan muncul keburukan-keburukan. Tetapi ketika mereka bergantung kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan di balik amalnya dan gantungnya dia kepada Allah. Ma'asyiral mu'minin rahimani rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi. Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya, dikatakan wa Allahu ta'ala ila Musa. Sesungguhnya Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa, inna awwalu man mata min khalqi iblis. Sesungguhnya makhlukku yang aku ciptakan pertama kali yang mati adalah iblis. Kenapa? Wa dzalika annahu awwalu man asani. Itu karena dia adalah makhluk yang pertama kali bermaksiat kepadaku. Kemudian wa inna ma a'udu man asani minal amwat. Karena sesungguhnya aku menghitung ya orang-orang yang bermaksiat kepadaku termasuk dari orang-orang yang mati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menganggap orang yang bermaksiat mereka sebenarnya mati. Apa yang mati? Hatinya. Makanya para ulama mengatakan berapa banyak orang-orang yang jasadnya mati mereka bersedih. Jasadnya yang mati. Tetapi berapa banyak orang-orang yang hatinya yang mati tapi mereka tidak bersedih. Karena orang ketika hatinya mati sesungguhnya datang kepada dia kematian sebelum kematiannya. Karena orang kalau sudah hatinya mati maka kehidupannya tidak akan pernah diharapkan lagi. Karena yang membuat seseorang itu baik dan tidaknya dari hatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan fa inna fil jasadi mudghah. Karena sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan kalau kemudian itu baik maka semua badannya akan baik. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Kalau kemudian segumpal darah tadi buruk maka semua akan buruk yaitu hati. Maka ini yang terjadi. Kemudian disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad
Dan juga disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, ya, dari Abi Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza adnaba dhanban nukitat fi qalbihi naktatun sauda." Sesungguhnya apabila seorang mukmin berbuat sebuah dosa, apa yang terjadi? Maka Allah akan berikan di dalam hatinya titik hitam. Paham ya? Titik hitam. Ini efek dari perbuatan dosanya. Ya, fa in taba. Satu. Wa naza'a. Dua. Wa astaghfara. Tiga. Suqila qalbah. Kalau dia bertobat, meninggalkan dosanya. Dua. Istighfar. Tiga. Maka hatinya akan kembali bersih. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, seseorang itu ketika dia kepingin bersih dari dosanya, Rasulullah menjelaskan ada tiga. Kalau mau bersih dari noda hitam hatinya, noda hitam hatinya, maka apa syaratnya? Taubat, meninggalkan perbuatan maksiatnya, serta istighfar. Ya. Meminta ampun kepada Allah, istilahnya seperti itu. Maka kemudian dia akan bersih kembali. Tapi sebaliknya, wa in zada zadat. Kalau dia tambah maksiat, bukan balik, maka titik hitamnya itu bertambah. Ya ikhwah, orang kadang-kadang enggak kerasa. Anda tahu enggak? Kita tahu sendiri bagaimana Hajar Aswad. Faham ya? Kenapa disebut Hajar Aswad? Padahal dulu turunnya putih. Tahu kan alasannya kenapa? Tapi manusia yang mereka menciumnya gak sadar atau pura-pura gak tahu. Bingung kadang-kadang. Yaitu apa? Banyak orang yang mencium Hajar Aswad dengan kedzaliman. Ini sadar atau gak sadar atau pura-pura gak tahu. Padahal ketika mereka melakukannya, ya, dosanya bisa membekas ke batu yang awalnya putih. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, awalnya turun asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu. Antum tahu, antum bisa melihat sendiri susu itu gimana putihnya. Ini jauh lebih putih daripada susu. Dan dia menghitam gara-gara apa? Dosa manusia. Jadi hitam luar biasa sekarang kita lihat. Maka batu dari surga aja membekas karena dosa. Lalu bagaimana dengan dirinya sendiri yang di mana hatinya cerminan seseorang? Ya, di sinilah sampai kemudian Amash mengatakan, kata Amash, kalau seandainya dosa itu bisa mengeluarkan bau, maka nggak akan pernah ada seorang pun yang mau dekat kepadaku. Ini menunjukkan bagaimana para ulama melihat dirinya itu banyak kesalahan. Namun mereka menjadi orang-orang yang sadar. Sadar tentang apa? Sadar tentang kesalahannya. Bahkan Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, diriwayatkan perkataan Imam Ibnu Sirin ada di situ di akhir. Ya. Diriwayatkan perkataannya Imam Ibnu Sirin oleh anaknya sendiri. Sesungguhnya apa yang terjadi dari kesulitannya Imam Ibnu Sirin yaitu apa? Utangnya banyak. Kenapa? Karena dia mengatakan rasa ketidaktenangan hatiku karena dosaku yang terjadi 40 tahun yang lalu. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, bahwa dosa itu enggak selamanya dibalas di satu waktu yang sama. Tapi terkadang Allah balas dengan waktu yang tepat, ditunda balasannya. Ketika datang waktunya kemudian Allah balas. Maka para ulama menyadari bahwa kegelisahan hatinya karena dosa yang dia lakukan. Dia menyadari bahwa apa yang terjadi kepada dirinya terkadang karena dosa sebab masa lalu. Inilah yang terjadi. Makanya ketika seseorang bertambah, mungkin efeknya enggak langsung dia rasakan saat itu. Paham ya? Tapi yang jelas Allah akan membalas. Ya. Hatta ta'lu qalbah. Ini yang bahaya. Sampai kemudian menutupiha
hatinya, menghitam semua hatinya. Nah, dalam posisi menghitam ini, maka Allah sebut, kalau sudah menghitam, tertutupi enggak hatinya? Itu disebut dengan ran. Maka Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Disebutkan kan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran itu penutup yang kuat ya ikhwah. Mereka ditutupin hatinya dari apa? Hidayah terhadap apa yang mereka lakukan dahulu. Jelas? Ini efek yang membuat seseorang itu mati. Mati hatinya dan mereka tidak peka yang namanya kebaikan. Dan mereka tidak nyaman dengan kebaikan. Bayangin ya ikhwah. Ada enggak orang yang seperti ini? Banyak. Enggak nyaman dengan kebaikan. Bahkan mereka bangga mengatakan, kalian ini orang-orang bersih. Enggak pantas dekat-dekat saya. Antum bisa bayangin enggak? Orang mereka melakukan kemaksiatan dan bangga dengan kemaksiatannya. Ini disebabkan karena apa? Kemaksiatan yang mereka tunda taubatnya. Akhirnya mengakibatkan penutup di hatinya. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan dan dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir perkataannya bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah dosa yang ditumpuk sehingga apa bisa membuat hatinya gelap lama kelamaan jadi mati ya. Ini yang disebut dengan penutup tadi. Pertama apa? Orang kalau sudah gelap hatinya, mereka akan susah buat ibadah. Semua jadi pahit. Nanti kita akan lihat dampak-dampak maksiat secara detail dalam hidup. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab yang sama. Kemudian Imam Mujahid mengatakan, hati manusia itu seperti telapak tangan. Nah, awalnya dalam keadaan terbuka. Antum kalau tangan terbuka ini kan enak. Jelas aja. Kemudian kalau berbuat dosa, maka tangannya genggam dikit lagi. Berbuat dosa genggam, berbuat dosa genggam. Kalau sudah menutup total ya. Ya, jari jemarinya tadi. Orang diibaratkan kayak gini kayak orang apa? Kayak orang apa ini? Hah? Pelit. Perhitungan. Paham ya? Maka orang yang sangat perhitungan karena apa itu? Dosanya dia. Antum bisa bayangin? Awalnya orang itu seperti ini. Faham? Kalau hatinya bersih, maka dia akan berpikir dengan gampang mengatakan pemberinya Allah. Kenapa kita harus takut? Di awal. Kemaksiatan buat orang jadi genggam begini. Pelan-pelan sampai tutup. Kalau orang sudah nutup, dia berpikir dengan rizki caranya sendiri atau dengan caranya Allah. Persis. Karena dia sudah tidak yakin sama Allah. Karena hatinya sudah nutup ini. Kebayang ya ikhwah, bagaimana cara ulama kemudian mengibaratkan. Dan ini realita. Itu kalau sudah ngadepin orang pelit, itu rata-rata dia nyaman gak sama ibadahnya. Sudah jelas. Subhanallah, itu efek. Yang berikutnya, kita lihat lagi. Di dalam tafsir ya, Jalalain disebutkan kemaksiatan itu menutupi hati. Kenapa? Karena ulama mengatakan ran itu istilahnya karat. Ya. Karat ini kan enggak langsung nutupin semua kan? Bertahap enggak? Iya. Antum lihat kalau benda kemudian sudah berkarat sampai total karatnya, kira-kira wujud benda aslinya enggak? Jelas. Sudah enggak bisa dikatakan benda aslinya. Antum kalau benda sudah lama banget dan semua isinya karat, lihat kondisinya. Orang lihat, ini apa? Dia sudah enggak bisa membedakan mana bentuk asli, mana yang kemudian ketika sudah ditutupi dengan karat. Ya itulah modelnya. Hati antum sudah enggak kayak hati lagi sudah. Kalau sudah hatinya seperti itu, maka perangainya juga sama. Tidak bisa disebut sebagai manusia. Karena sudah tidak ada umumnya sifat
manusia. Makanya Allah mengatakan apa? Hum kal an'ami bal hum adl. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Binatang ternak itu orang disamakan sama binatang ternak. Ya. Apakah bisa kemudian mereka disebut sebagai orang baik? Binatang ternak enggak punya hukum. Paham ya? Ini lebih parah daripada itu. Mungkin binatang aja enggak ngelakuin, tapi manusia ngelakuin. Inilah bagaimana ngerinya kalau sudah istilahnya karat nutupin. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, antum lihat, ya, iman itu membuat hati jadi putih, keimanan, ya, bersih. Jika seorang bertambah imannya, maka hatinya semakin putih. Kuncinya di apa? Iman. Jelas ya. Makanya dikatakan al-imanu yazdad wa yanqus. Disebutkan iman itu bertambah. Bertambahnya yazdad tahu yazdad. Ya, bertambahnya bertahap ya ikhwah. Tapi kalau berkurangnya bisa cepat. Ya, wa yanqus. Yazidu bi ziyadatil amal. Bertambah dengan bertambahnya amal soleh. Tentunya amal soleh yang diiringi dengan keikhlasan dan juga mutaba'ah, mengikuti aturan. Ketika amal itu diterima sama Allah, maka akan bertambahnya iman. Wayang kusu binaksiha, turun dengan turunnya amal soleh. Jadi semakin amal soleh itu rusak, maka konsisten amal solehnya semakin tuh turun. Kira-kira apa yang terjadi? Hatinya tambah gelap. Jelas ya? Makanya dikatakan seperti ini ya. Jika kalian membala hati orang yang beriman, kata Syekhul Islam, ya, kalian akan melihat putih bercahaya. Sedangkan orang munafik hatinya itu hitam, kelam. Jika kalian jika bertambah kemunafikannya, maka hatinya semakin gelap. Jika kalian membelah hati orang munafik, apa yang terjadi? Maka hatinya hitam mencekam luar biasa. Ya ikhwah, tahu istilah hitam. Sampai mereka tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, badiru bila amal fitanan kakita illail mudlim. Rasulullah SAW mengatakan tentang akhir zaman, bersegera melakukan amal, amal saleh. Ya. Amal saleh ini untuk menangkal apa? Mengobati apa? Mengobati fitnah. Yang di mana ketika seseorang melakukan amal saleh, mereka akan terhindar dari ini. Fitnah. Jelas? Kita ilail mudlim. Karena fitnah yang terjadi itu seperti potongan malam yang gelap. Berarti gambarannya orang di saat itu ya, mereka mudah taat atau mudah maksiat? Mudah maksiat. Karena fitnah, Rasulullah SAW mengidentikan fitnah dengan kegelapan. Jelas? Nah, saking gelapnya mereka bertentangan dengan amal saleh. Kenapa bertentangan? Karena Rasulullah mengatakan ketika seseorang masuk ke dalam areal fitnah ini, maka apa? Yusbihu rajulun mu'minan. Ya. Pagi apa? Pagi mukmin. Makanya disebutkan kan hatimu orang-orang yang beriman itu putihnya dengan iman. Makanya paginya mukmin, ya. Sorenya mereka jadi apa? Kafir. Jelas? Ayum si mukminan wa yusbihu kafir. Atau sorenya mukmin, paginya kafir. Kenapa bisa berubah dalam sekejap? Karena di saat itu, ya, mereka bersinggungan dengan lawannya orang saleh. Orang saleh ini hidupnya buat apa? Apa yang mereka cari? Akhirat, ya ikhwah. Ibadahnya buat apa? Mencari keridhaan Allah, kebahagiaan dunia, akhirat. Jelas? Tapi orang yang kafir tadi, mereka
urusannya buat dunia. Kenapa? Ya biudinahu, agamanya. Orang soleh ini kan bicara tentang agama yang baik, betul? Agama ditukar dengan apa? Dunia. Itu yang membuat kafir sesaat. Agamanya dijual. Allah mengatakan apa? Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kalian ya menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Ditukar dengan dunia. Karena pada dasarnya, kenapa Allah katakan harga yang murah? Dunia itu, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya dunia itu sama dengan satu sayap lalat nyamuk, ya. Ma tarakal kafiru syarbatal ma. Allah enggak bakal membiarkan orang kafir dapat satu air, satu teguk air. Enggak bakal. Kalau senilainya sama dengan satu sayap, sama lo. Tapi pertanyaannya, nilainya satu sayap dengan dunia enggak ada apa-apanya. Lebih mulia satu sayap. Berarti kira-kira dunia ada harganya di mata Allah? Tidak ada harganya sama sekali. Hina. Tapi yang terjadi, seseorang yang beriman, mereka bicara keimanan, mereka mulai condong kepada urusan dunia. Maka dalam waktu sekejap, mereka bisa jadi kafir. Jelas di sini. Antum melihat efeknya, ya, ketika seseorang bicara tentang dunianya sudah mulai hijau. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, coba lihat, ini dia dalam majmu' fatwanya mengatakan, ya, yang membuat seseorang hatinya baik dan bersih itu apa? Suplemennya apa? Dzikir. Paham ya? Dzikir itu kedudukannya seperti apa? Seperti makanan buat badan kita. Kayak. Tapi dzikir makanan buat apa? Hati. Jelas? Ketika badan sakit, maka tentu sulit merasakan lezatnya makanan. Jelas di sini? Nah, kemudian demikian pula hati. Hati tidak bisa merasakan nikmatnya dzikir ketika seseorang, apa penyakitnya yang buat hati kita sakit? Terlalu cinta dunia. Ketika orang cinta dunia lebih besar, maka di saat itu buat dekat sama Allah semua berat. Semua berat dan semua beban. Kalau sudah beban, kira-kira ibadahnya diterusin atau ditinggal? Ditinggal. Ini realita. Kalau seorang sudah ditinggal, lama-lama jadi apa? Mereka akan jadi kafir. Kenapa? Karena mereka akan mudah mengorbankan semua urusan akhiratnya buat dunianya. Semua urusan agamanya dikorbankan, yang penting saya bahagia. Bahagianya dalam konteks dunia. Jelas ya ikhwah? Sedangkan para pelaku, para pecinta dunia, apa yang terjadi? Mereka akan tersiksa dengan tiga siksaan. Pegang ini baik-baik. Saya sebutin satu-satu. Tepat hadis di bawahnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Wa man kanat ad-dunya hammah." Ya, barang siapa yang dunia merupakan tujuannya dia, niatnya dia. Ini hadisnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, hadis ini disahkan oleh Imam Al-Albani. Kelihatan jelas? Saya gedein lagi. Nah, kelihatan tulisannya? Oke. Okay. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah ja'alallahu faqrahu baina aini. Orang berharap dunia, mereka berharap kebahagiaan, bukan? Kan? Betul? Allah akan buat dia miskin di antara kedua matanya. Setiap meraih sesuatu penuh dengan pesimis dan takut. Apa yang dibuat miskin? Hatinya miskin. Kebayang ya ikhwah, orang hati miskin, punya harta, tapi apa jiwanya? Takut, perhitungan, pelit. Sudahlah. Jadi orang yang benar-benar susah untuk diharapin kebaikannya. Satu. Berarti apa? Pada dasarnya mereka tersiksa enggak? Tersiksa sama hidupnya sendiri. Satu. Yang kedua apa?
Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa faraqa alaihi syamrah. Allah hancurkan keinginan hidupnya. Kepingin ini bingung, kepingin itu nggak bisa. Orang sudah benar-benar rusak hidupnya. Kayak orang hidup tanpa tujuan. Anda bisa bayangin. Karena dia benar-benar tidak punya keinginan dan gak jelas hidupnya. Lah, dunia kan yang dikejar. Bagaimana dengan dunianya, rizkinya? Ini yang lebih mengerikan lagi. Yang ketiga adalah walam ya'tihi minad dunya illa ma qadirallah. Allah tidak akan pernah berikan dunianya kecuali yang ditakdirkan baginya. Dia cuma dapat takdir saja rizkinya, tanpa dapat apa? Berkah. Tambahannya enggak ada. Cuman dapat sesuai takdir. Habis takdirnya dicabut nyawanya. Enak enggak? Jadi dari sisi tiga hal semuanya hancur. Tidak ada celah sama sekali keberuntungan dalam hidupnya. Allah cabut keberuntungannya. Allah kasih dia sesuai takdir. Hari ini dapat takdirnya sekian ya sekian. Tapi berkah ada? Nah. Ini para pengejar dunia. Jadi sudah agamanya dijual. Kemudian enggak dapat tenang. Enggak dapat bahagia, hidupnya pesimis, tambah lagi berkahnya hilang. Antum bisa bayangin enggak? Tiga permasalahan yang sangat mengerikan di satu tempat, di satu kondisi, yaitu bagi para pengejar dunia. Nah, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya. Setiap maksiat itu membuat hati tertutup noda hitam. Lama kelamaan menjadi tertutup total, ya. Jika hati tertutup, apakah dia mampu menerima seberkas cahaya hidayah? Faham maksudnya? Ya, sungguh sangat tidak mungkin. Berarti apa? Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, niki penjelasannya. Jika hati semakin gelap, maka dia akan sangat sulit untuk mengenal petunjuk kebenaran. Makanya ketika antum sampaikan kebenaran kepada orang yang hatinya tertutupi oleh titik hitam tadi, bisa terima enggak? Tidak sama sekali. Jelas? Padahal sebenarnya dia melihat itu benar enggak? Tapi buat ke situ bisa enggak? Maka dibayangkan, digambarkan oleh Rasulullah seperti orang yang kebenarannya hanya mimpi. Karena Rasulullah mengatakan, antum tahu hadisnya, kata Rasulullah, wal ajiz, orang yang lemah. Manittaba'a nafsahu hawah. Ya. Sebentar. Saya gambarkan di sini. Orang yang lemah itu orang yang mengikuti apa? Hawa nafsu. Ya. Orang ketika mengikuti hawa nafsu, kira-kira orang yang mengikuti hawa nafsu ini kepengin baik enggak? Kepengin masuk surga enggak? Pengen ya? Sepakat ya. Nah. Kemudian Rasulullah menggambarkan keinginannya itu disebut watamanna 'ala Allah. Hanya sekedar harapan. Jelas. Kalau kita bilang harapan tanpa kenyataan disebut dengan apa? Mimpi. Persis. Jadi kebaikan yang dia kepingin ini hanya mimpi. Ya sudah. Orang kalau mimpi gimana? Bangun tidur ngelihat pada kenyataannya. Sama. Ketika mereka bermimpi, ya, hanya sekedar berangan-angan, kepingin-kepingin. Berapa banyak orang-orang yang kemudian ayo hijrah. Oh ya, pengin nanti. Ayo hijrah, pengin nanti. Pertanyaannya, kenapa mereka hanya pingin?
Ada yang tahu? Kenapa mereka hanya berpikir pengen-pengen dan pengen? Ini penjelasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menggambarkan orang-orang yang cuma pengen-pengen itu pada dasarnya seperti ini. Nah ini dikatakan may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja. Barang siapa yang Allah menginginkan kesesatan kepadanya, maka Allah jadikan hatinya apa? Sesak sempit. Tahu maksudnya sesak sempit? Umar ibn Khattab radhiyallahu an itu menggambarkan, tanya kepada orang Badui namanya Bani Mudlaj tentang istilah al-harj. Tahu al-harj? Maka orang Badui tadi menjawab, harijah itu adalah istilah bagi pohon, sejenis pohon yang terletak di antara pohon lain. Jadi pohon itu yang di tengah-tengah itu kayak hati kita. Jelas? Ya. Karena Allah, karena apa? Allah mengaitkan dadanya, yang dimaksud dada di sini apa? Hatinya. Jelas? Ya. Nah, pohon yang di tengah tadi kemudian dikelilingi oleh pohon yang lain sehingga sulit ya binatang ternak untuk sampai ke yang tengah. Hewan liar enggak bisa sampai ke yang tengah. Berarti yang di tengah-tengah tadi ketika mau hatinya disampaikan kepada hidayah bisa enggak? Penghalangnya rapat. Dan penghalangnya apa ya ikhwah? Apa penghalangnya? Urusan dunia sah. Maka orang yang tadi mau hijrah enggak bisa. Alasannya dia apa? Dunia semua. Saya sibuk, saya gini, saya gini, saya gini. Tetap dunianya lebih hijau. Padahal dia mengatakan itu baik, tapi dia enggak pernah bisa nyampe. Karena Allah buat dunianya lebih menggiurkan berlipat ganda dibanding dengan urusannya dia semua Allah. Tapi ngucap kebaikannya di lidah. Paham ya? Kayak orang gak bisa keluar. Padahal dia bisa gak buat ninggalin itu? Bisa. Tapi karena ketakutan dan lain sebagainya, karena hatinya sudah ketutup tadi, maka kemudian urusan dunianya rapat dan tidak menghalangi dia dari kebaikan yang dia kepingin. Itu ibaratnya. Makanya sampai antum bilang, kok bisa orang yang sudah ini? Tapi kok ketakutan? Ya sudah itu. Ya sudah itu, bagaimana ngerinya kalau sudah hatinya ketutup. Maka mereka akan terus takut sama dunianya, dunianya, dunianya. Padahal dia sudah punya banyak dunia. Tapi mereka masih khawatir, khawatir dan khawatir. Karena Allah tidak memberikan dia apa? Hidayah. Padahal ya, makanya dikatakan apa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan. Makanya hatinya orang-orang munafik tiada suatu kebaikan yang dapat mencapai menembusnya. Sampai Imam Awfi mengatakan dari Abdullah bin Abbas, Allah menjadikan Islam sebagai hal yang sempit. Antum tahu? Bagi siapa? Bagi orang yang tadi disempitin hatinya. Jadi setiap apa yang dilakukannya dalam perkara Islam bukannya tambah lega tenang hatinya, tapi tambah susah. Semakin ibadah semakin gak tenang, semakin ibadah semakin banyak masalah. Padahal ya Islam itu luas sifat aslinya, aslinya luas. Tapi bagi orang yang Allah sesatin model kayak gini, Islam dibuat beban. Siapa yang membuat beban dan siapa yang ngeluasin? Jawabannya Allah. Kenapa dibuat beban? Karena mereka bersikap ibadah dengan niat sebaliknya. Ibadah itu buat siapa niatnya? Buat siapa? Tapi ada enggak orang yang ibadah niatnya buat selain Allah? Jelas di sini? Maka mereka akhirnya berbalik sifat Islam itu tadi. Padahal Allah mengatakan apa? Kata Allah dalam surat Al-Hajj sinukil ayat ini. Dikatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menjadikan untuk kalian dalam agama ini sebuah
sempitan kalau niatnya benar. Paham ya? Tujuannya benar. Tetapi ketika tujuannya salah, maka agamanya bakal membuat masalah pada dirinya. Makanya antum-antum tahu enggak kenapa orang-orang ninggalin ibadah salat dan lain sebagainya? Karena dia mengatakan enggak enak salat itu. Kenapa? Berat. Betul enggak? Ini realita. Harusnya orang habis sholat tenang. Ini enggak, habis sholat tambah sumpah. Inilah bagaimana kemudian Allah kasih gambaran sengeri ini. Jadi jangan heran ketika orang-orang kemudian ngelihat agama ini susah, maka mereka tinggalin dan mereka lebih milih berusaha sendiri daripada minta sama Allah. Karena pada dasarnya hatinya sudah seperti ini. Inilah gambarannya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, Hudzaifah mengatakan, "Idza adnaba 'abdan damban nukitat fi qalbihi naqtatun sauda hatta yasiru qalbuhu kasyati raida." Anda tahu kambing raida itu gimana? Kata Hudzaifah, dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kalau hamba itu melakukan sebuah dosa, maka Allah akan berikan di dalam hatinya titik hitam. Begitu titik hitamnya sudah menghitam, itu kayak kambing, ya, kambing raida ini dikatakan kambing yang warnanya hitam semua, ada nggak? Kemudian ada tanda titik merahnya. Jadi oh, paham ya? Jadi semua badannya hitam semua, hitam kemudian ada bintik merah. Itu istilahnya dikatakan syatun raida. Subhanallah. Ya sudah kayak gitu. Badan kita hitam semua, istilahnya hati kita hitam sudah, nggak ada celah yang dihadapin sama sekali. Makanya yang dia mengatakan bahwa berusaha sendiri dalam hidup. Kalau stres, maka silahkan engkau refreshing. Karena refreshing itu menyegarkan otak. Gak ada istilahnya silahkan sholat. Maka mereka gak kenal. Karena kalau mereka mengatakan sholat, mereka yang pertama kali melakukan sholat itu sendiri. Karena bagi mereka, sholat menambah permasalahan. Saya sudah ibadah sama Allah. Tapi apa yang terjadi? Musibah saya tambah. Karena mereka melihat musibah sebagai permasalahan, bukan pengingat untuk balik sama Allah. Inilah realita bagaimana orang yang kemudian jadi hitam. Yang bisa merubah dia siapa? Cuman berharap hidayah dari Allah. Karena nasihat lisan gak akan pernah bekas. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba lihat ini. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yatlu 'alaikumul an rajulun min ahli jannah." Antum tahu enggak kisah ini? Waktu itu kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah mengatakan nanti akan masuk kepada kalian seorang ahli surga. Tahu ya? Apa alasannya? Kenapa disebut dengan ahli surga? Dan yang nginep di rumahnya siapa? Hah? Hah? Abdullah ibn Amr ibn As. Paham ya? Yang mengatakan apa? Saya bertengkar dengan keluargaku, bermasalah. Paham ya? Namanya Abdullah ibn Amr ibn As, bukan Abdullah ibn Umar. Ya. Kemudian dikatakan akhirnya apa? Fatala rajul min ansar, datang seorang dari ansar masuk. Kemudian tantifu lihyatahu min wudhu'i. Jadi posisi jenggotnya itu basah karena bekas kena wudhu. Ya. Qat ta'allaqa na'alayhi fi yadihi shimal.
Falamma kana ghadan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan akan datang, ya. Dia mengatakan apa? Sambil menggantung kedua sendalnya apa? Di tangan kirinya, ditenteng itu sendalnya. Tangan kiri, jenggotnya basah bekas wudu, kemudian masuk. Besoknya dikatakan lagi, akan datang kepada kalian, akan masuk kepada kalian apa? Seorang ahli surga. Sama, orang yang sama keluar. Kemudian besoknya lagi, Rasulullah sampai mengatakan hal yang sama. Ya. Dan orang ini perangainya sama semua. Dalam posisi apa? Jenggotnya basah, bekas wudu, sendalnya tenteng tangan kiri. Jelas. Ya. Maka para sahabat penasaran kan? Kira-kira apa yang membuat Rasulullah mengatakan, ya, masuk surga? Karena mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan ulaika yusari'una fil khairat, mereka yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Nah, Allah mengatakan fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Ini sifat bagaimana para sahabat melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ada celah nih ahli surga, wah, diketin. Dilihat dari perangainya adalah orang yang biasa aja, betul enggak? Cuma nenteng sendal kiri, tangan kiri, jenggotnya basah wudu. Sahabat juga melakukan itu. Akhirnya berdirilah siapa? Yang mengikutinya Abdullah ibn Amr ibn As. Ya. Dikatakan ini lahaitu abi fa aqsamtu an la adkhula alaihi thalathan. Dikatakan sesungguhnya apa? Aku bertengkar dengan apa? Bapakku. Ya, maka aku berjanji apa? Untuk tidak, ya, masuk ke dalam rumahnya 3 hari. Karena pada dasarnya seseorang itu, ya, boleh bertamu ke rumah orang tanpa alasan berapa hari? Maksimal 3 hari, maksimal. Dan ini biasa, biasa. Makanya digambarkan juga ketika ada seorang datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Antum tahu? Dikasih apa sama Nabi Ibrahim? Ini padahal tamu enggak dikenal. Sama Nabi Ibrahim dijamu nih tamu ini, mau enggak kenal mau kenal dijamu pakai apa? Anak sapi dikasih, anak sapi bakar lagi. Yes, panggang. Ini menunjukkan bahwa mereka itu menjamu tamu itu biasa. Bahkan kalau yang enggak punya alasan, ya sudah, 3 hari di rumah, enggak ada masalah. Inilah adab yang terjadi dahulu. Hari kemudian fa idza ra'aita antu wiyani ilaika hatta tamdiya fa'al fa'alta. Dikatakan apa? Kalau engkau mau, engkau naungin aku. Maksudnya apa? Membolehkan aku untuk nginep sampai apa? Janjinya tadi selesai. Jelas? Akhirnya apa? Qala na'am. Baiklah, masuk. Ya. Setelah itu akhirnya kana Abdullah yuhadithu annahu bata ma'ahu tilkal layali thalath. Maka Abdullah kemudian menceritakan bahwa orang ini melewati 3 hari bersama Abdullah itu. Falam yarahu yakumu minal layli syai'an. Yang pertama, orang itu sama sekali enggak sholat tahajud. Jelas? Satu. Yang kedua apa? Ghaira annahu itta'arra wa taqallaba ala firashihi dzakara Allah azza wa jalla wa kabbar. Dia kalau kecuali apa? Kalau bolak-balik dari kasurnya dia mengatakan apa? Hah? Dia mengingat Allah, berzikir sama bertakbir. Sudah. Balik dia ngucapin zikir. Balik lagi ngucapin zikir. Paham ya? Pas waktu tidur. Terus hatta yaquma li salatil fajr, sampai kemudian bangun di buat salat subuh. Orang ngelakuin ini biasa kan? Jelas ya. Kemudian Abdullah mengatakan ghaira anni lam asma'hu yakun illa khairan. Penilaiannya Abdullah ibn Amr ibn As, aku tidak mendengar dari lisannya kecuali apa? Kebaikan. Dia ngomongnya ngomong yang baik-baik toh. Jelas? Ya, dia enggak ngomong-ngomong keburukan sama sekali, enggak dapetin nih 3 hari ke rumah dia. Makanya ya ikhwah, orang kalau sudah pernah ya satu
apa, nginep sama orang bersama, maka dia akan tahu sifat aslinya. Jelas di sini. Makanya kalau kita mau tahu sifat aslinya bagaimana, kita nginep sama orang itu, nanti baru ketahuan bagaimana sifat aslinya perangainya dia. Sudah. Fala mama atau telah layali, maka setelah melewati 3 hari, waqittu an akhiru amalah, hampir aku itu merendahkan amalannya. Maka kemudian qultu ya Abdullah, wahai hamba Allah, inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajrun. Sebenarnya aku sama bapakku itu enggak bermusuhan sebenarnya. Tapi apa? Walakin sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan 3 kali seseorang akan masuk dari ahli surga. Maka aku melihat engkau masuk bolak-balik. Ya. Kemudian apa? Aku melihat kepada amalanmu. Ya. Fa'aqtadi bihi, sehingga apa? Aku bisa menirunya. Jelas ya? Ini tujuannya Abdullah ibn Amr ibn As. Falam ara ta'malu katsiran amal, aku tidak melihat engkau banyak melakukan amalan. Artinya amal yang spesial yang dari peringatan enggak ada. Ya. Kemudian famadal ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa illa mara'id. Maka dia mengatakan tidaklah sebagaimana engkau lihat, sudah sama. Sama. Nah, kemudian dia mengatakan falamma walaitu da'ani. Maka setelah aku berpaling, maka dia memanggilku, sini-sini. Ada satu hal. Dia mengatakan apa? Ma huwa illa ma ra'ait ghaira anni. Kalau amalanku sebagaimana engkau lihat. Tapi aku la ajidu fi nafsi li ahadin muslim ghasya. Ini dia ikhwah. Ini masalah hati. Aku tidak pernah melihat kepada seorang muslim apa? Pandangan apa? Ghasya itu pandangan permusuhan. Paham ya? Kecurangan istilahnya. Ya. Man ghasyana falaysa minna. Kalau kita ghasya ini apa istilahnya? Hah? Dengki, iri. Aku gak pernah. Satu. Jelas. Aku gak pernah dengki. Berarti gambaran dari mana sini? Dia punya amalan gak kelihatan yang membuat dia disebut masuk surga karena hatinya. Dan itu gak bisa dilihat langsung. Kalau orangnya gak ngomong, gak tahu. Satu. Kemudian dia mengatakan wala ahsudu ahadan ala khairin atahu Allah, ya, dan aku enggak pernah ya berharap hasad kepada seseorang yang Allah kasih kenikmatan kepadanya. Sama sekali enggak pernah. Faqala Abdullah hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiq. Dikatakan inilah yang bisa mencapai dirimu kepada apa? Di mana Rasulullah katakan masuk ahli surga. Dia enggak pernah curang sama orang. Ya. Kemudian juga enggak pernah ngerasa iri sama nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang itu. Dan ini yang kita enggak mampu. Ini kata siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Maka kalau bicara para sahabat tentang masalah amal fisik, subhanallah ya ikhwan. Mereka berlomba-lomba ngasih harta. Ini yang kelihatan-kelihatan nih. Tapi begitu hati, ini yang orang sering gak tahan. Karena orang yang beriman saja yang mudah. Makanya hati kita kayak apa? Tangan. Awalnya waktu buka kayak gini gampang kan semuanya. Begitu genggam. Pertanyaannya, genggamnya hati sama terbukanya hati, itu orang ada yang tahu gak? Gak ada sama sekali. Inilah dalam hadis Nabi SAW yang digambarkan bagaimana seorang itu dikatakan ahli surga karena dia punya kelebihan masalah keimanan. Jelas ya ikhwah. Kemudian yang terakhir, sudah habis waktunya? Sudah ya. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya. Saya bahas sedikit aja. Ya. Bahwa disebutkan oleh
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Lihat baik-baik efek dari maksiat. Saya sebutin satu-satu ya. Ada lebih dari 7 poin. Satu, sedikitnya pertolongan Allah. Anda catat baik-baik ini. Dua, rusaknya pikiran kita. Ya. Tiga, tersamarkannya kebenaran. Antum lihat benar sama salah bingung sama. Jelas? Empat, rusaknya isi hati. Ya. Lima, tidak membekasnya dzikir ketika dibaca. Jelas? Enam, waktunya sia-sia. Kenapa? Karena yang dilakukan tidak ada amal kebaikan. Jelas? Tujuh, ya, ketidaksukaan terhadap apa? Kebencian teman. Teman kita bermuamalah sama kita enggak akan pernah merasa senang. Jelas? Kemudian perasaan hampa dan sempit seorang hamba pada dirinya di hadapan Allah Azza wa Jal. Artinya ketika dia menghadap, maka dia menghadap dengan beban. Ini efek maksiat nih ya. Kemudian terhambatnya pengabulan doa. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan masalah ini semua di dalilnya. Kalau kita buka nanti ada dalilnya semua. Jelas? Kemudian tujuh, hatinya keras. Delapan, keberkahannya dicabut dalam urusan rezeki dan umur. Ya. Sembilan, terhalang dari mendapatkan ilmu. Artinya dia duduk di majelis ilmu tapi ilmunya gak bisa bekas sama dia sama sekali. Jelas? Sepuluh, terselimuti dengan kehinaan dan kerendahan. Kenapa? Karena tekanan musuh. Dia akan dikuasain sama musuhnya dan dia akan dihinakan. Dan ini adalah semua ya. Kemudian yang ke-11, perasaan sempit dada. Ke-12, tertimpa musibah berupa dikelilingi oleh teman-teman yang buruk. Semua temannya buruk semua. Jelas? Kemudian apa? 12. Ya. Kesedihan dan gundah gulana yang berkepanjangan. Ke-13, penghidupan yang sempit dan tertutup untuk bisa memperbaiki diri. Jadi orang ini enggak bisa memperbaiki diri. Jelas? 14, ya, itu semua terlahir ya dari kemaksiatan dan kelalaian untuk mengingat Allah. Jadi inilah efek dari maksiat. Jelas ya ikhwah. Kalau kita bicara, insya Allah kita datang dengan semua ini, poin ini semua ada dalilnya. Nah, apa dalilnya? Insya Allah kita bicara pertemuan berikutnya. Bi'idnillah. Supaya apa? Jangan pernah deketi maksiat kalau hidupmu enggak mau hancur dari berbagai segi. Nah, untuk bila imdalik, mudah-mudahan apa kita belajar hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan Allah SWT menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah, serta mudah-mudahan Allah SWT melindungi diri kita dan keluarga kita dari adab neraka dan juga fitnah dunia. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.